Ahasiban nas ayutrakhu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah aku akan biarkan orang-orang mengatakan dirinya beriman padahal aku belum datangkan ujian kepada mereka? Apakah aku akan biarkan mereka masing-masing mengatakan dirinya beriman padahal aku belum datangkan ujian kepada mereka? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, padahal aku telah uji orang-orang sebelum mereka. Aku telah uji orang-orang sebelum kamu. Dan dengan ujian tersebut aku tahu siapa yang jujur kepada aku dan siapa yang dusta kepada aku. Ketika kita menjadi hamba Allah yang baik, ketika kita ingin belajar agama, ketika kita ingin taat kepada Allah, datang ujian. Jangan putus asa. Berapa banyak orang-orang sebelum kita, para nabi, para sahabat, yang mana mereka menghadapi ujian luar biasa. Ada yang diuji dengan penyakit, puluhan tahun lamanya dalam keadaan sakit, sampai semua orang meninggalkan dia kecuali istrinya dan dua orang sahabatnya saja. Semua orang pergi dari dia, lari daripada dia. Tapi dia sabar, dia ikhlas, dia sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dia dapatkan adalah sesuatu yang besar daripada Allah. Yang dia dapatkan adalah kenaikan derajat, dihitung tetap beribadah kepada Allah walaupun dia dalam keadaan sakit, dan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu sangka baik kepada Allah dan tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Pernah suatu peristiwa salafus saleh, dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dan dia mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia yang luar biasa bagi orang yang sakit. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat dia. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa-dosanya. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafara. Tidak ada satu duri pun yang mengena jasad orang beriman kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya. Jadi ketika orang itu diberi sakit oleh Allah, dia berusaha untuk berobat dan dia yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Dia sabar, dia ikhlas. Dia tidak putus asa. Dia tidak sangka buruk kepada Allah. Maka derajatnya dinaikkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, dan dia tetap dinilai beribadah seperti dia dalam keadaan sehat. Misalnya dia istiqomah sholat lima waktu, dia tetap dapat pahala sholat lima waktu. Dia istiqomah sholat duha, ketika sakit sudah gak bisa, dia dapat pahala sholat duha. Dia sholat tahajud ketika sehat, ketika sakit gak mampu lagi, gak bisa lagi, maka dia dapat nilai sholat tahajud. Rufi al-qalam an thalasa, pena diangkat bagi seorang yang sakit yang tidak bisa melakukan ibadah, dimaafkan oleh Allah. Subhanallah, derajat yang dinaikkan, dosa diampuni, amalannya tetap dicatat. Dan ketika dia sehat, sehat dalam keadaan bersih atas ampunan Allah. Dan ketika dia meninggal, dia pun meninggal dalam keadaan bersih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman, orang yang sedang menghadapi ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak boleh berputus asa. Tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menolong kita.
Allah mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa. Apapun yang terjadi di hadapan kita, kita tidak boleh putus asa.